Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Deras Dairi. Sudah lama ya saya nggak upload. Sekarang saya mau membuat nasi liwet simple pakai rice cooker. Ini berasnya udah cuci bersih. Ini cumi teri yang sudah digoreng. Bawang. Pertama bawang merah, bawang putih ditumis sampai harum. Lalu masukkan cumi sama teri yang udah digoreng. Terus ada daun salam, ada sereh, sama lengkuas. Udah masuk semua, udah wangi, udah harum, baru masukin ke dalam rice cooker. Ini tadi pas lagi numisnya itu udah dikasih garam, udah dikasih Royco, udah dikasih sedikit gula biar enak. Nah, ini saya nasi liwetnya mau dikasih santan biar gurih ya. Nah, baru kita masukkan air secukupnya ya, air secukupnya, jangan terlalu banyak juga, kalau banyak nanti kelembekan. Nah, kita masukkan cabai. Selera ya, cabainya mau banyak, mau sedikit, selera masing-masing. Udah deh, simple. Tinggal masak deh. Udah deh, jadi. Nasi liwetnya sudah matang ya, kita lihat. Tuh, kita aduk. Yummy banget. Wah, mantep guys. Nasi liwetnya sudah jadi. Nasi liwet, tempe tepung, tahu goreng, sambal, timun, labu, pete goreng. Yummy. Mari makan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.